Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami, bersamaan. Selamat siang, sahabat saya Kami lagi cek harga bahan bursa di tempatnya Mbak Lia yang berada di Desa Bentar Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salam satu hobi, salam bursa Tuban, kartu tua, keruak Ikuti perjalanan saya di lahannya Mbak Lia. Ini sahabat bursa siang ini, tanggal 2 Juli. Nah itu Mbak Lia Assalamualaikum, Mbak Lia. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Lia? Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat. Ya, ya. Amin, amin, ya Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Saya sudah sampai di tempatnya, Mbak Lia. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong, Mbak Lia ya. Mau tanya review kemarin kurang lebih tiga hari gimana hasilnya? Alhamdulillah, Pak. Banyak yang laku. Banyak yang laku. Ya. Amin, amin, ya amin. Itu pengiriman paling jauh di, di mana, Mbak? Kota mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya. Terima kasih ya Allah telah memberikan rezeki kepada Mbak Lia. Nah, ini bahan busanya, alhamdulillah terjual laris dan manis. Iya, nah, iya. Dan nanti masalah ongkir gimana Mbak Lia? Ya, ditanggung konsumen, Pak. Ditanggung konsumen. Ya, alhamdulillah nanti apa harga yang paling termurah berapa di sini? Berapa, Pak? 200.000. ratus ribu. 200.000. Iya. Ribu. Itu bahan busi apa, Mbak Lia? Perkirakan serut. Serut. Iya. Ya, ini saya saya Di sini ada harga 200.000 bahan busi serut. Nah, kita intip sabun saya. Oh ya ini. G pinarak dulu pak. Oh kopi ya, alhamdulillah ini. saya Gep. ini. Ini kopinya. <laughs> ya ini. Gep. Minum. Alhamdulillah sabun saya. Monggo ngopi. kok. Oh, saya minum dulu pak ya. Eh monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah belum Emang kopi itu penuh top, mantap sekali. Monggo sahabat pun saya kalau mau berkunjung di tempatnya Mbak Lia, Desa Bentar Lumpet, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kalian bisa ngopi sambil apa, melihat pemandangan di sini dan bahan bosnya Mbak Lia. Sekarang bahan bosnya sip-sip. Nah ini kopinya juga mantap. Ya, nah, ikuti perjalanan saya. Dan nah, ini saya boleh saya review Mbak Lia? Iya, silahkan Pak. Ini saya saya ikuti perjalanan saya. Review bahan bosnya Mbak Lia. Pertama dari sini. Mbak Lia ya? Ya ini pak. Kalau ada background kasih background. Nah ini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut meliuk meliuk. Nah, ini meliuk meliuk. Selesai sebelah sini selesai di apa pengawatan atau di wiring. Akarnya cantik. Ini sudah pakai pot juga sahabat bonsai. Sudah pakai pot pot seginam. Ini unik sekali, subur. Ini barbu serut, sabun sen. Dijual harga berapa, Mbak Liani? Tiga ratus Pak. buka harga tiga ratus lima puluh Bisa tinduk, Mbak Liani? Bisa. Alhamdulillah, sabun sen harga tiga ratus Bisa tinduk, tapi tipis-tipis. Silakan, sahabat Sen. Barangkali mau beli ini buka harga tiga ratus Nanti nomor WA Bapak Mbak Lia akan putar di kolom deskripsi bagian bawah video seperti biasa. Selanjutnya sahabat bonsai sebelah sini bahan bonsai serut. Ini bahan bonsai serut besar ini polnya utuh bonggol besar kaki cantik. Iya. Ini sahabat bonsai. Ini siap untuk di wiring atau di kawat. Ini sahabat bonsai ini bahan bonsai serut sudah pakai pot, pohonnya utuh, bonggol besar, kakinya putar. Nah ini saya iya. saya kaki putar, bahan serut, putih serut. Buka harga berapa, Mbak Lia Empat ratus ribu, Pak. Buka harga empat ratus ribu. Silakan sahabat bonsai yang mau beli ini bahan putih serut, buka harga empat ratus ribu. Masalah nih, kok bisa kalian langsung hubungi Mbak Lia. Iya. Belah sini, saya ini bahan bonsai mustam, Mbak, ya? Iya, mustam. Ini mustam atau kamus. Kamus. Nah, ini bonggolnya besar. Ini karena tua. Ini ada keruaknya. Coba kameramen pelan-pelan. Nah, sebelah sini ada keruaknya. Nah, ini biar jelas para sahabat bonsai kalau mau beli ini ada keruaknya. Salam keruak-keruak dari mustam. Tahapan kating, Mbak, ya? Iya. Kitab kating. Ini ketinggian ada 50 dari bonggol bawah ke mahkota. Nimustam tapan kateng ketinggian kurang lebih 50 sudah pakai pot tinggal pajang di depan rumah sudah cantik saya Harga berapa Mbak Lia? 550 pak. Harga lima ratus lima ribu. Iya. Itu bisa kalian hubungi Mbak Lia. Ini harganya lima ratus ribu. Kenapa kasih lima puluh ribu Mbak? Kalau gak harus 500 gitu. Loh? Karena istimewa Pak ini ada oh, kerawannya. Ada kerawannya istimewa, saya saya ini ada kerawannya. Itu brand dari saya, iya. Mbak. Kroa, Kroa, nah ini harga lima ratus lima puluh ribu, bisa tindiku tipis-tipis ada kerowanya. Iya, selanjutnya sahabat bonsai sebelah sini, bahan bonsai Krakas, sambung Sakura. Biar jelas, ini bonggolnya, pohonnya ini Krakas, ini sambungannya Sakura, sudah di salon, sahabat bonsai. Ini batunya pemanis, Mbak. Ya, iya, Pak. Oh, ini Ori, pak Ya original nih ori sebelum saya maaf ya ini ori batunya ini bonggolnya karnya tua ada kerowaknya nih kerakas sambung sakura ini cantik sebelum saya kartu tua ini kerakas bisa sambung sama sianci dan bisa sama sakura nah ini iya. Silakan sahabat bonsai ini dijual harga berapa Mbak rp 450. Buka harga 450.000. Ini harga cantik, Sabun lima puluh 450000 Masalahnya kok bisa, kan langsung hubungi Mbak Lia, Sabun Sen. Dari sini Wancang. Ini bahan busur Wancang. Wahung Sambung Sancang. Ini dah connect, namanya jadi Wancang. Nah ini, biar jelas. Udah connect, udah subur, namanya Wancang. Pohonnya, ini pohonnya Wahung. Ini sambungannya, ini Sancang. Udah connect, namanya Wancang. Ini karnya tua, pohonnya Sabun saya saya ada batunya ini kecil terselip ini karena tua ya kayak fosil pohonnya mbak ya iya yeah. ini buka harga berapa mbak lia empat ribu pak buka harga empat ratus ribu masalah nego bisa kalian hubungi mbak lia selanjutnya bahan bonsai sakura ini bahan bonsai sakura kakinya cantik pohonnya meliuk meliuk saya bonsai ini Sakura selesai di salon. Ini ukuran medium, sahabat bonsai. Buka harga berapa, Mbak Lia? Empat ratus ribu, Pak. Buka harga empat ratus ribu. Iya. Masalahnya itu bisa kalian langsung hubungi Mbak Lia. Selanjutnya sahabat bonsai. bahan bonsai wancang. Ini unik. Dan ini kayak binatang. Kakinya bagus. Boleh saya putar, Mbak? Boleh, Pak. Ya, biar jelas. Alhamdulillah, iya. boleh saya putar biar sahabat bonsai kalau mau beli biar jelas ini saya angkat ini wancang unik tinggal ganti pot keramik sudah cantik ini sahabat bonsai ini potnya sudah lama ini ya maaf biar jelas ini saya angkat silakan sahabat bonsai ini cantik semoga ini harganya cantik ini ya, agak ya. pedes juga berapa mbak harganya empat ratus ribu pak empat ratus ribu kok pedes mbak Kecil ini. Iya pak, itu binatang apa ya? Iya. Kayak ubur-ubur ya. Ubur-ubur. Nah iya. ini sahabat bonsai kata Mbak Lia nih seperti apa? Mirip binatang ubur-ubur. Iya. Makanya harganya ini pedas. Iya. Nah pedas itu mahal. Wah. Tapi masalah harga jangan khawatir sahabat bonsai. Di sini semua bisa dinego, Mbak. Iya, iya, bisa. Alhamdulillah sahabat bonsai. Di sini semuanya bisa dinego. Tidak iya. ada ke pas, nggak ada net, nggak ada. Bisa dinego semua. Iya. Harga empat ratus ribu. Selanjutnya sahabat bonsai, sebelah sini wancang, nah ini karnya tua, akan serabut banyak, sahabat bonsai, pelan-pelan kameramen, nah ini akan serabutnya banyak, pokoknya kartunya tua, subur, ini, ini juga ukuran medium, ini pokoknya besar, bonsai, ini tinggal pajang, sudah cantik, harga semoga cantik berapa pak harganya? Empat ratus ribu pak. Empat ratus ribu. Silakan sahabat bonsai yang mau beli ini harga empat ratus ribu. Iya. Bahan bonsai wancang. Selanjutnya klampis hitam atau arabica. Ini unik. Kaki putar. Siap sahabat bonsai. Ini ada keringannya ini cantik. Karena tua selesai apa di salon atau di wiring dan ini lepas dari wiring atau kawat. Ini juga ukuran medium. Ini kelampis hitam atau apa Arabica. Ini ya. sahabat bonsai. Buka harga berapa, Mbak Lia? 500 ribu, Pak. Buka harga 500 ribu. Ya. Silakan, sahabat bonsai. Ini bahan bonsai kelampis hitam. Buka harga 500 ribu. Masalah ini kok bisa kalian hubungi Mbak Lia. Kalau kalian mau berkunjung, silakan alamat lengkap. Mbak Lia berada di desa Bentar kumpet Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dekat sama wisata Argo Klumpit, itu apa lahan fungsinya Mbak Lia. Iya. Nah, nanti nomor WA akan aku taruh di kolom di bagian bawah video, sahabat saya. Bunsen. Selanjutnya, sahabat Musa, bahan Musa Krakas sambung sakura. Ini Krakas sambung sakura, sahabat Musa, subur, karetnya tua. Boleh saya putar, Mbak? Ya, iya, Pak, silahkan. Alhamdulillah, ini saya diizinkan apa? boleh memutar bahan bonsai. berapa Ya berat kalau nggak disingkat berani mbak. Nah ini muka dari belakang bisa bonsai. Lihat jelas. Nikatnya tua. Ohnya ini berapa harganya mbak empat 400.000 ribu pak. ratus ribu wow. Ini leretan sini harga kebanyakan 400.000 ribu. 400 ribu ya. Harga relatif murah. Harga oh, cantik cantik. Iya. Selanjutnya sahabat bonsai. Ini bahan bonsai sisir. Dan nah, ini besar kakinya putar belakang sini ada kaki. Mau saya putar nggak bisa, soalnya ini kan berat. Iya, Pak. Saya agak kuat kalau angkat sendirian. Ini bonggolnya besar, kartunya tua. Ini tiga pohon triple, cantik. Tahapan cutting, siap untuk di atau di salon ini sudah bisa ini sabun saya Ini, ini sisir, bonggolnya besar, kaki putar sabun saya. Bukan berapa, Mbak? Enam ratus ribu, Pak. Enam ratus ribu sudah pakai pot, tinggal pajang di depan rumah saya ini harga cantik 600.000 selanjutnya bahan bonsai lowa tidak dalo tidak rame kata mbak Lia ini bahan bonsai lowa tidak dalo tidak rame ini ukuran L tahapan kating subur ada keruaknya di ini kaki sini kaki sabun saya ini serabut banyak ini ini juga kaki sabun loa tidak ada lu tidak rame kata Mbak Lia sahabat bonsai pencinta bonsai kalau belum punya berarti di rumah kalian belum ramai. ini harganya berapa Mbak Lia 600.000 Pak buka harga 600.000 masalah kok bisa kalian hubungi Mbak Lia iya. selanjutnya sudah laku Pak ini. Alhamdulillah dibeli siapa Mbak Lia orang Malaysia orang Malaysia iya. nah, ini Bapak dari negara Malaysia ini pokoknya saya tampilkan memaaf biar tahu Bapak ini subur dirawat Mbak ya? Iya. Amanah soalnya Ibiar, transfer apa? uangnya. Belum, katanya besok kalau bukan kalau enggak Oh sekarang. iya. Ya dirawat Mbak ya. Iya. Ya aku doakan semoga secepatnya ditransfer. Nah, iya. nanti buat apa? Baik kebutuhan sehari pak ya. Iya. Selanjutnya sahabat bonsai sebelah sini bahan bonsai mustam. Ini ketinggian ada 70. Ya, ini kurang lebih ada 70 cm. Subur sahabat bonsai ini, coba itu kita ke atas, Mbak biar jelas lah ini bahan busi mustang subur sekali nih ini ada keruak kakinya cantik satu pohon ini gaya formal sabun bonsai ini ini cantik sekali tinggal ganti pot sudah cantik sabun bonsai ini mustang atau kamus Buka harga berapa mbak lia enam ratus ribu pak enam ratus ribu oh ini harga cantik murah sabun bonsai ini 600000 ratus ribu iya. Masalahnya kok bisa kalian gue mbak lia Selanjutnya, bahan bonsai iprek Silver nih. Iya, ini. Ini iprek Silver, saya bonsai. Kaki putar. Selesai di salon. Saya bonsai ini, iprek Silver. Akhirnya cantik, putar, sudah pakai pot. Tinggal pajang di teras, sudah cantik. Iya. Buka harga berapa, Mbak Lia? Ya? 500 ribu, Pak. Buka harga 500 ribu. Silakan, sahabat bonsai yang mau beli ini. Buka harga 500 ribu. Iya. Masalahnya itu bisa kalian hubungi Mbak Lia. Selanjutnya sebelah sini sebelah utara, sini, ini iya bahan bonsai krakas sambung cianci. Nah ini kasihan udah hidup, udah connect, namanya ini kasihan krakas sambung cianci. Biar jelas sebelah sini apa patah nanti waktu pengiriman biar enggak kecewa kalau di rumah ya aku jelasin ya mau Mbak Lia ya. Iya Pak. Biar Mbak Lia enggak dimarahi apa ya, iya. para sahabat bonsai yang beli. Iya. Nah ini biar aku jelaskan tapi ini enggak ini nanti disambung lagi bisa sahabat bonsai ini rakas sambung seanci. Nah jadinya kasihan. Ini unik seperti binatang apa Mbak ini ya. Unik ah, sekali apa, ini. Pak? Iya. Pokoknya pohon tuh sahabat bonsai ini unik sekali ini. Ini kakinya putar unik Nah, ini saya bonsai ini kasihan dan bonsai kasihan. Prakas sambung sianci, iya, dijual harga berapa, Mbak Lia? Tujuh 700000 ribu, Buk harga tujuh ratus ribu. Baru ini harga paling pedas tujuh ratus iya. Masalah harga, jangan khawatir. Di sini semua bisa, dinego tipis-tipis, enggak iya. ada harga net di sini, di Mbak iya. Lia. Iya. Selanjutnya sahabat bonsai, dan bonsai sisir, lah. sisir ya, iya. ini sisir, mohon maaf, agak lupa ini ban sisir ini bonggolnya besar ini kakinya putar sabun saya bunse. ini ban sisir tangan tangannya lengkap baik ada mahkota ada sabun saya ini tahapan cutting karya tua ini ban sisir ini ketinggian ada 50 dari bonggol bawah ke mahkota ini ban sisir Kartu tua kaki putar Buka harga berapa Mbak Lia? 700 ribu Mbak. 700 ribu. Silakan sahabat bonsai yang mau beli ini. Bahan bonsai sisir. tujuh 700 ribu. Masalahnya ke bisa kalian hubungi Mbak Lia. Selanjutnya. Bahan bonsai loa. Tidak terlalu ya. Tidak rame. Kata Mbak Lia ini. Loa ini. Tidak terlalu Tidak rame. Ini besar nih, Tangan dua enggak. Sampai ini. Kurang ini. tangan empat. Dari samping. Nah ini apa unik tantangnya lengkap belakang sini ada back makota tahapan cutting ini loa tidak lo tidak rame dan nah, ini saya kasih background saya biar jelas ini loa akan serabut banyak kaki putar buka berapa mbak Liani? 800 ribu pak buka harga 800 ribu loa tidak ada lo tidak rame buka harga 800 ribu masalah nego bisa kalau langsung hubungi Mbak Lia. Iya. Selanjutnya sahabat bonsai. Iya. Nah, sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai sancang ori, bak, ya. Iya, Mbak ya. Iya, Pak. Coba duduk, Mbak. Ya, ya, biar jelas lah ini bahan bonsai apa? Sancang ori. Iya. Nah, ini ukuran mami, Mbak ya. Iya, Pak. Ini program dari stek batang, Mbak ya. Iya. Bukan dari cangkok. Iya. Ya, biar jelas sahabat bonsai ini program dari stek batang. Iya. Ini apa sancang ori ukuran mame buat mame biar kalian di rumah biar mame biar ini nah, ini sancang ori cantik ukuran mame ini sebanyak satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sepuluh bahan bonsai mame sancang mame ya maaf ini dijual harga berapa mbak ya empat ratus ribu pak buka harga empat ratus ribu iya. bisa beli kok mbak ini bisa alhamdulillah satu bonsai ini sebanyak

kakinya putar, saya bonsai ini, saya putar, sudah jelas. Ini asam jawa rasa kecut, pokok besar, kaki putar, ukuran medium, selesai di salon nih, saya bonsai. Buka harga berapa, Mbak Lia? Ini? 400 ribu, Pak. Buka harga 400 ribu. Masalah ini kok bisa, kalian bisa ngupi, Mbak Lia. Selanjutnya, sahabat bonsai, jangan dijeda, langsung aja. Sebelah sini, sahabat bonsai. Ini bahan bonsai loa, tidak ada iya. loh tidak rame ini ukuran jumbo tahapan kating Mbak Lia ya iya pak subur kaki putar loa tidak ada loh tidak rame nah ini ukuran jumbo Buka harga berapa Mbak Lia satu juta pak Buka harga satu juta rupiah iya. bisa diniku? bisa Alhamdulillah sabun saya bisa diniku, tapi tipis-tipis hmm. nanti kalau video kurang jelas kalian bisa minta video ulang ke Mbak Lia siap iya. siap pak Alhamdulillah sabun saya Nah ini buka harga 1 juta rupiah bisa dinikuti tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai sebelah sini bahan bonsai ini. Wancang, wahung sambung sancang. Iya. Nah ini wancang, wahung sambung sancang sahabat bonsai. Ini sudah connect Ini wahung sambung sancang ya biar jelas ini. Iya. Ini ukuran jumbo. Kakinya putar juga sahabat bonsai ini. Ini wancang. Buka harga berapa kali ya? Satu juta, Pak. Buka harga satu juta rupiah. Iya. Masalah nego bisa kalian langsung hubungi Mbak Lia. nih wancang. Selanjutnya, sahabat Tunsen. Sebelah sini. Ini, Iprek pucuk Ijo, Mbak, ya? Iya. Ini bahan bonsai Iprek pucuk Ijo. Melekuk-lekuk baunya ini. tapan kapeng, subur. Sudah pakai pot. Semoga harga cantik. Nah, ini buka berapa, Mbak Lia? 600 ribu, Pak. Buka harga 600 ribu. Silakan, sahabat saya. Yang barangkali mau beli iprik putu hijau, buka harga 600 ribu. Masalah nego, bisa kan hubungi Mbak Lia. Iya. Yang baru menemukan di channel kami, silakan bantu saya tombol subscribe di channel kami. Supaya saya semangat untuk mencarikan apa konten video terbaru masalah bonsai di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, ini saya review di desa apa ini bentau, bentau itu, kecamatan iya. Soko dan kecamatan iya. Gerabakan itu review saya selanjutnya selesai iya. dan kecamatan Rengel dan sebelah sini bahan bunse serut nah, ini bahan bunse serut karetnya tua bogel besar ini ini apa rap saya subur sekali tinggal di wiring sudah bisa ini sudah pakai pot potnya juga cantik kaki putar. Buka harga berapa Mbak Lia ini serut? 700 ribu Pak. Buka harga 700 ribu. Masalahnya kok bisa kalian hubungi Mbak Lia. Iya. Selanjutnya sahabat busa sebelah sini bahan busa wancang. Wahung sambung sancang. Iya. Ini jadi wancang. Meliuk-meliuk pokoknya. Karena tua. Sudah mulai tubuh nas baru sahabat saya ini. Wancang. Sudah pakai pot tinggal pajang di halaman sudah cantik ini. Iya. Dijual harga berapa, Mbak Lia? Delapan ribu, Pak. Buka harga delapan ribu, satu sen. Masalah ini bisa kalian hubungi Mbak Lia. Selanjutnya, sudah, Pak. sudah, sudah, sudah. Iya. ya, terima kasih, Mbak Lia. Iya, Siang ini saya diperijinkan untuk review bahan fungsinya, Mbak Lia. Iya. aku doakan semoga terjual dari semenis, amin, 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 jarubat, iya. Amin. Dan aku doakan semoga keluarga baik selalu, amin. dan panjang umur, dan dimudahkan, rezeki di barokah oleh Allah SWT. Amin, amin, jangan amin. Jarubat, iya. amin. Buat sahabat pun saya dari Sabang sampai Merauke, aku doakan sama. Semoga kalian paling sehat selalu dan panjang umur dan dimudahkan rezeki barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, jarobal, amin. Cukup sekian siang ini. Saya Budi Setiawan dan Mbak Lia, kalau ada kata-kata kurang sopan di hati kalian, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.